Nguras lele. Nguras lele dalam kolam. Lele gede nih. Besarnya enggak sama. Oh, gede. Itu 100 kilo mungkin ya. Lur ya. Kis umure patang sasi. Ki tak kuras banyu ben. Ki jare swayahe manen. Berhubung eman-eman. Ya sebenarnya lagi. Eh. Nah, kita ke. Kok banyu. Banyu tempat ini ke. Bismillah. Terus. Kuras kayak banyu terus di disumpet lah gini guys, disumpet lagi ganti. Ayo, itu nyemplung. Adik adik. Nah, disalin ini. Dan ini kan. Orang metu. Baru kita terus di. Nah. Ini. Ya, niki ya. Ki wis tak pancing iki kerep tak pancing. Biasane para pemancing mancing neng kali, neng telaga, neng laut. Aku mancing neng kene. Cukup neng kolam gorong-gorong. Mesti ulah ukah, lihat. Kemudian satu sekarang iki tak pancing. Di lawuh. Nah, ya. Tutup. Cara budidaya ikan lele dalam gorong-gorong lagi ya. Ini untuk pembuangan. Pembuangan keluarkan sana, ya. Sana, ya. Nah, di sana. Itu untuk buangan. Sono. Dinyep-nyep ayam. Di sana ya. Lur ya. Di kolamnya gorong-gorong ya kurang ini. Ya kurang ini kijani ya. Kolamnya ini kijani. Nah. Sangat sederhana sekali. Nah. Sangat sederhana. Nah, ini sing gede. Ya ini gede dulu ini. Gede dulu ini. Gede. Gini gede yuk tutup yuk cumbu lele cumbu yuk seneng ya dulu 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 seneng lagi yuk gini ayo yuk gede tak milik gini yuk. Nah, kita pinjol lagi. Ini nih, ya. Gede lah. Lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah telah memberi rezeki pada saya ya. Rezeki berupa ini. Ditanyakan lele sukses walaupun sedikit. Ini untuk kolam uji coba bagi teman-teman semua yang mau apa
budidaya lele dan punya lahan sempit di Perumnas, gak bisa ini ya. Ini. Ini yang besarnya nggak sama ini. Ada yang kecil. Nah, ini kecil. Masih kecil. Ya tidak begitu kecil lah. Itu untuk poncumnya sudah bisa. Ternyata lele ini termasuk kanibal ya. Hewan kanibal. Jadi makannya temannya. Karena apa dulu saya apa sembelih belah lele lah kok juru nih kok koncone dhewe ini ya terus pada karo sawang lho wong yen sing gedhe ning sing cilik lele yang ngono ning sing gedhe ning sing cilik ya saya iki tak mancing meninggi. Gimana rencananya aku memancing? Agak pancing. Aku nggak cuci ya, bener sih. Killer ya. Ki mereview. Biasanya ngomongin review mobil mewah. Ki mereview lele neng kuram gorong-gorong ora apa-apa ya. Gak masalah. Ini caranya ya. Bagi sedulur-sedulur semua yang mau budidaya di lahan sempit bisa ya. Makanya apa kayak? Kok kabruk-kabrukan? Kok kabruk-kabrukan? Itu sempat nyapo nih lur. Iya. Oke. Pitik-pitik ke anak-anak iki yang grem lagi ini kiki kakek yang apa jenengnya kerdus di jago-jago nih si ngabur aku ke ya ya sini kilor mumpung iki dhewe samben iki. Samben utawa dhewe hobi. Iki ya aku kudu ngabruk. Iki. Ayam marap iki. Pak rah kuruke. Dhewe gugah-gugah nek esuk. Jam 3 mulai jam 3, jam 4 menjelang subuh kae wis kluruk. Seneng lur. Turu di mutake karek telu. Dia harus didol. Buka mbian didol. Ki seneng. Pak turu kluruk-kluruk ni ati ayam seneng. Kehidupan bisa. Kehidupan damai ya. Lambang kedamaian ya. Buruk-buruk. Lagi. Lagi babon papat. Ke mana? Oke, anake. Jadi kali yang grem lah kali yang grem. Anggrem wae. Anggrem wae. Hai. Mangkat dus. Ki ya si si Puyo. Gemak aja dirah suarane. Suarane indah didengar telinga, ha. Kilir ya. Ki belakang rumah ya. Ini mumpung waktu senggang. Dilur ya. Pung waktu senggang. Ya ini ki kegiatan harian.
Cuma bar nyapu. Siap nyapu-nyapu latar pawon. Yo di olahraga. Uang ki yo ubah-ubah, yo. Ben sehat. Ya, men sana encorpore sano. Hi pelajaran zaman SD mbiyen. Pelajaran PKK. Ya, men sana encorpore sano. Hai. Nah, itu ya. Lagi ada pohon-pohon. Pohon. Aduh, ucul. Ucul. Aduh, ambrol. Ini kegiatan hari ini ya. Kegiatan saya hari ini. Aduh, oke. Kegiatan hari saya hari ini. Satu. Resek-resek. Nyapu-nyapu di rumah. Uro. Uras jeding. Uras jeding kolam lele. Di lini. Di. Ya. Di. Oke. Berarti terus kegiatan aku nih. Yang di rumah. Ini yang di rumah. Kegalan, gelok pring, gelok paprikan lur, gelok paprikan lur. Nah, nawang bisa ini lur. Nah, ki pager si ambruk ae, tak danjani, nah, danjani dewe, tak danjani dewe. Nah, wih durian wete pelem, wih wete jambu. Pelem apa? Ternyata kuat jut. Kuwi wit awak talok. Diyom-yom. Nah, yo. Ki di rumah iki. Pimit mertigo. Mertigo. Urung woh-woh biasa dipangani. Bajing, yo rezeki ni bajing, yo ora apa-apa. Nah. Iki wit singon. Hi. Kiwet kambil, kawet nongko, ah nah kawet jati, kawet mau ni, kawet so, kawet melinjo, tidak di jangan, nak, kawet, nah kita tanduran durian, nah kita tanduran apukat kulur, nah ki. Apokat tuh nah di rumah nandur. Lah kayak papringan. Nah, iki wit pring. Sigene tak ketok ya iki pringe. Pringe tak ketok ya iki. Sigene petak. Nah. Sigene petak iki lur, pring. Ya. Ikuti jejak petualangan saya hari ini ya, kegiatan saya. Ya. Hidup itu ya santai tapi tenanan ya. Nek nang sawah jenenge petani, nek nang kebon ya anu nek nang njobo nah ya beda nah jenenge. Nah, iki lur ya. Ki tak ketok karo ayam jebol. Kayak anu iki lur. Tapi mau gelok nang kono. Urung sempat nah ya aku. Nah, kan beri kali ya lur. Di rumah nak kali ni lur. Ya, ki kali ni gitu lur. Oke. Lur, tak jak nek ini lur ya. Di rumah ku lur ya, nak kali. Saya mancing menak di jane. Mancing menak ki. Tapi yo suwen mancing ini ki mulai. Nah. Tapi mancing jadi sabar. Latihan jadi dukun mancing ya. Aku neng gorong-gorong neng enak. Ki, ki, lagi cemplungi pak. Jadi kolam pemancingan mending. Ki, ki urang oke lur ki urangi. Kabe wader-wader pirang-pirang. Ki, oh, ki lur, pringe. Mulane bedake.
Nggih. Kayak suara wong. Tak ketok. Telur ya. Iki pitik sobo iki. Pitik sobo iki. Sobo. Nek aku pitik tak kurung kabeh, Lur. Cah mancing ya. Cah mancing ya. Hai. Cah mancing ya, Lur. Sopo yang mancing ya? Mancingnya sopo kan? Ah, Lur ya. Kali ini, Lur. Oke, kali ini. Lur. Nah. Oke, kali ini. Ya, nah. Bening, Lur ya. Nah, oke. Nah, ini bening. Nah, oke. Nah, oke, Lur ya. Oke, gampeng-gampeng. Nah, oke. Nah, ndur kono. Situs kerajaan ya. Situs kerajaan. Wis lara ki. Wis Diki ta? Diki. Diki. Mosok awet mang rohula. Oh, akeh budal. Nah, lur ya, gampang. Golek bocah mancing, Lur. Cah mancing, Lur. Ki jemplung tundi ki. Pi. Mancing. Ya, Lur. Kegiatanku jalan-jalan. Jalan-jalan. Saiki jalan dulu. Nah, pi. Lur. Oh, cecak petualanganku hari ini. Wah, ini suket-suket. Terutusan, Lur, ini. Nah, ini. Wet. Keladi. Ini biasanya. Ini mendem, anu, ini. Racun, ini. Pak. Nah, di, anu, omongnya. Gatel. Ki semak-semak suket. Nah, ki Lur. Nah, ki ya. Lek tah mancing. Ki. Oh, ki jeru Lur ki. Jeru ki. Ki jeru. Oh. Jeru. Tuh. Ki wae apa? Wader. Omong ra nggo pancing. Kuwi tawar ki, jenu ya ki. Napa ne? Ki jenu merambat ki. Kuwi lho. Jenu ya. Kok kaya ngono kuwi jenu. Kuwi jenu ki de jenu. Wah, ki. Ada miwak meningun. Eh? Kedian wader. Wah. Wah, ini nggih. Nah, ada iwak. Ada iwak Mas Diki. Pemancing andal. Bisa wae iki, Mas apa? Hah? Mas Pahin juga pemancing andal. Ya, ini sungainya seperti ini. Wah. Nah, iki pancing ini, oh. Pemberi cekair. Pagi ini api. Indah sekali ya. Ternyata indah ya.
sungai di belakang rumah sini. Nah. Ini gemericik air. Bening. Kilur ya. Ternyata sungai di belakang rumah saya itu indah sekali ternyata. Bening. Ini sungai ini dulu untuk mandi orang-orang kerajaan ya. Ya, ini kerajaan Gilang-Gilang di Bumi Nurawan ya. Letaknya di sana ya, situsnya ada. Ini gampeng-gampeng. Gampeng-gampengnya ini. Tuh. Gampeng-gampengnya. Iya. Para pemancing. Nah, ini ya. Ini kalau banjir seperti ini. Kira lewat lagi. Ini mending tuh. Wah. Nah, ini bening lho. Bening kan ini. Gondol blas. Dingone ana iki, lele dicemplunge ngono. Lele cilik lho. Tapi iya, banjir. Tapi telung sasi wis gedhi kok jane. Sing tak golekne anu, pine. Cemplungi, tapi nek iki kok telung sasi banjirnya ya. Jadi kapan kali? Pas banget. Iki kecil lagi. Sini ki. Kecil ya. Kita mancing enak ki. Panggungan ini yuk, yuk. Misal papringan. Misal papringan. Bukit. Sungainya cocok pancing ki. Kilur ya. Kegiatan aku hari ini jalan-jalan di belakang rumah. Ya, ikuti terus petualangan saya di hari ini. Di pohon suket ada pohon jatinya. Ya. Ini mau ke jalannya gak mending. Ya. Menelusuri jalan. Lur ya. Ini petualangan saya hari ini menelusuri jalan ya.
menelusuri jalan di lembah sungai. Ya, ini ya, ya. Nyemplung ki. Oke. Lur ya. Petualangan saya hari ini. Ya. Menelusuri jalan setapak di sungai belakang rumah. Ini dulu bekas kerajaan gelang-gelang di Bumi Ngerawan dengan rajanya Jaya Katwang ya. Petilasannya ada di sana. Museumnya juga ada. Museum desa ya. Ini memang daerah sini belum begitu diangkat ya di sejarah. Nah, padahal ini menyimpan beberapa sejarah yang perlu dipelajari ya. Ini belakang rumah lur. Biasanya dulu ada apa ya, peninggalan batu bata yang sangat besar sekali. Kemudian oleh masyarakat itu batu batanya itu sama dijual itu ya. Menurut orang-orang terdahulu dijual ya. Dijual ya mahal. Gitu menurut orang-orang itu. Tapi sebenarnya itu benda bersejarah ya. Untuk cagar budaya. Itu. Kemudian dibuat semen untuk bahan bangunan itu. Dan sebagian yang masih ada juga ada ya. Tuh. Ini saya sudah sampai di belakang rumah saya lagi. Oh, saya mau melihat tadi saya ngisi kolam gorong-gorong lah, beken kok. Beken. Ya. Oh ya. Ya. Ini masuk belakang rumah. Ini. Ya. Oh, banyu ini masuk. Ah, apa kan ini? Sudah pet. Penuh. Ya, sur. Saya tinggal jalan-jalan di lembah sungai. Ya, sudah penuh nih. Sudah penuh ya. Itu saja dari saya jalan-jalan untuk kegiatan saya hari ini. Ini sudah terisi nih ya kolamnya, sudah terisi kolamnya. Nah, nih sudah terisi ya. Nah, sudah penuh ya. Ini bagi saudara-saudara teman-teman yang mau buat, silahkan ya, ini untuk hiburan, untuk mengisi luang waktu yang kosong ya. Terus sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.